Selamat pagi. Hari ini kita akan mengerjakan tugas pada modul 3 untuk kelas 4A4B. Langkahnya adalah klik Google Class. Kita cari 4A atau 4B ini atau ini. Kita coba 4A. Kita mau lihat tugas apa yang diberikan guru pada kelas 4A. Klik tugas kelas. Kemudian kita lihat di modul 3. Pin ini warnanya masih biru, tadi belum dikerjakan. Ini juga, kalau ini sudah, kita klik modul 3. Nah, kita ambil gambar yang ada di tugas kelas yang guru berikan. Kita klik gambarnya. Kemudian kita simpan. Simpan gambar. Kita ketik titik wajah, kita letakkan di desktop, kemudian ini kanan, kita lihat di sini ada simpan gambar, kita ketik RAM atau langsung, kemudian kita klik lagi kanan, set simpan gambar dengan ini blok. Gitu aja. Kemudian kita kasih. Setelah itu kita buka pen. Start pen. PAINT. Kita ambil gambar. Klik paste. Paste from. Kemudian kita ambil pertama Lampung dulu. Kita tentukan gambarnya. Lampung sudah, kemudian kita ambil gambar lagi untuk Jogja. Kita kecilkan gambarnya, kita tarik, kita kecilkan lagi, kita tarik, kita kecil lagi. Ini kemudian kita ambil sekarang Jawa Timur, klik paste from Jawa Timur ini. Kita kecilkan. Kita taruh di bawah sini. Kemudian kita bikin mampu kurang kecil, bisa kita kecilkan menggunakan select. Kita kemudian kita bikin rectangle. Kita klik sini. Kemudian kita rectangle lagi untuk yang atas. Kita luruskan, kemudian kita tarik garis menggunakan line dari sini ke sini ke bawah, tekan shift, tombol shift biar garisnya lurus. Kemudian ini juga kita gunakan tombol shift, ini juga kita gunakan tombol shift sama line. Kalau kurang naik, bisa kita naikkan ke atas pakai panah kanan, panah atas bawah keyboard. Kemudian kita isi pakai A ya, untuk menulis ketik di sini logo, logo daerah umumnya, besarkan blok ini 14, ke sini, ketik di sini penjelasan. Kita bisa tengahkan, tarik aja di sini ya. Kurang ya, kita tarik lagi. Kalau sudah, kita tinggal tulis pakai A. Kita kotak di sini pakai A ya, dikotakin, terus kita ketik di sini.
kita langsung ketik di sini, kemudian kita klik home lagi, kita klik A, kita ketik di bawahnya sini ya, kita ketik, kemudian kita ketik juga di sini menggunakan home A, kita ketik di sini, kemudian kita ketik di sini ya, hasilnya kayak ini. Kalau sudah jadi tinggal kita beri nama, gunakan home, nama kalian sama di sini ditulis Agus Budi namanya 4A, kemudian kalian simpan ke save as, kita simpan di desktop aja biar mudah, kasih nama tugas logo Agus 4A, kita simpan, kemudian kita kirimkan ke Google Classroom, kita klik ini. Oke, kita lihat tugas ini, kemudian keluar tampilan. Kemudian bilang seperti ini. Setelah kita berhenti dengan nama Agus kelas upload terus dengan nama di stop begini namanya ya, dan di stop banyak dengan nama Agus itu ya. Kita simpan di desktop nama tugas, namanya tugas Agus, kita simpan lagi, kita coba kirim lagi, kita ngerti ya tugas di cari T ya, kemudian kita open. Ini proses kirim data ke Google Classroom, kemudian kita pilih serahkan. Sudah selesai, berarti tugas itu kita kerjakan dengan ditandai dengan warna biru, warna abu-abu maksud saya. Abu-abu sudah kerjakan, kalau yang biru ini masih belum. Terima kasih, sampai ketemu dengan video tutorial lainnya.